Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempersembahkan beberapa tari untuk majlis rasmi dan juga majlis perkahwinan. Contoh tari pembukaan yang pertama. Contoh tari yang ketiga. Tari yang keempat untuk majlis perasmian sekiranya ada kehadiran PM ataupun majlis pengantin. Contoh yang kelima. Contoh kelima ini adalah sesuai dipraktikan atau disembahkan secara beramai-ramai. Ianya adalah merupakan tari bunga tanjung daripada silat seni gayung. Jadi, sedemikian kali kita lihat beberapa contoh untuk memberi idea dan ilham kepada tuan-tuan untuk mempraktikkan silat seni tari Melayu. Ianya sesuai untuk digunakan atau dipersembahkan di majlis rasmi ataupun biasa kita lihat di majlis-majlis perkahwinan mengikut keadaan dan juga kesesuaian yang kita rasa sesuai untuk kita sembahkan. Jadi, apa yang kami ingin sarankan, teruskan latihan, menjaga kesihatan,
di dalam, walaupun kita berada di dalam keadaan yang terhad dan juga mencabar ini. Jadi jangan lupa subscribe, share, like di mana saja yang anda jumpa video kami, di YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.